Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video ini di sini kita bakal coba bahas bocoran gambar tentang Ignis yang kayaknya berhubungan sama Evil Trigger dan juga Trigger Dark. Jadi di sini saya nemuin sebuah gambar yang dimana di sini ada seseorang yang motret si Ignis ini di lokasi syuting Ultraman Trigger ini. Walaupun ya muka dari orang tersebut disensor sih, tapi banyak Ultra fans yang beranggapan bahwa dia ini memang Ignis yang sedang break shooting gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di celananya si Ignis ini terdapat sebuah benda yang mirip banget sama God Spark Lens, namun berwarna hitam, silver dan juga merah. Terus juga di bagian dadanya sendiri di sini kayak ada Hyper Key yang berwarna merah, gelap atau hitam atau coklat ya, pokoknya itulah ya. Soalnya gambarnya sendiri nggak terlalu begitu jelas lah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari press conference-nya, terus juga di trailernya kemarin, ini si Ignis ini bisa dibilang nggak dilengkapi dengan God Spark Lens dan juga Hyper Key dengan jenis yang berbeda. Jadi ya di sini saya cukup bingung apakah foto ini benar-benar asli, apakah benar-benar si Ignis, soalnya di bagian kepala dari orang ini masih disensor gitu. Hasilnya masih 50-50 lah. Soalnya beberapa Ultra fans juga ada yang beranggapan hal ini benar adanya dan dikaitkan dengan rumor yang katanya bakal muncul Evil Trigger dan juga Trigger Dark. Dan setelah dipikir-pikir, iya juga ya, bisa jadi si Ignis ini nantinya bakal jadi Dark Ultra, entah Evil Trigger yang rumornya bakal muncul atau Trigger Dark yang rumornya juga muncul. Bahkan konsep artnya sendiri dari dulu udah ada ya. Entah benar atau enggak si Trigger Dark bakal kayak gini bentukannya, ya komen di bawah kalau misalnya kalian punya pendapat. Tapi ya mengingat adanya gambar ini dengan Ignis yang dilengkapi dengan God Spark Lens dan juga Hyper Key yang versi berbeda, ditambah lagi di samping konsep art si Trigger Dark ini terdapat konsep art dari Trigger Multitype yang memang benar-benar direalisasikan gitulah ya. Jadi ya patut dipertimbangkan, tapi ingat jangan percaya 100% akan hal ini, soalnya masih rumor lah ya. Kalau menurut saya pribadi sih, ini si Ignis ini kemungkinan besar bakal jadi Evil Trigger, soalnya mengingat Evil 3 di Ultraman 3 dia punya host yang berbeda, sedangkan 3 Dark sendiri ya satu entitas dengan si Daigo itu sendirilah ya teman-teman ya, atau ya bisa dibilang ya 3 masa lalu lah atau 3 di masa lampau. Tapi ya kalau misalnya teman-teman semua punya pendapat lain soal hal ini ya komen aja di bawah lah ya. Oke ya, kita diskusi aja lah ya. Jadi ya kayaknya kayak gitu aja dulu lah ya video singkat saya yang dimana di sini kita udah ngebahas yang namanya ya bocoran dari si Ignis ini yang lumayan menarik dan juga katanya ada sangkut pautnya sama Trigger Dark dan juga Evil Trigger ini. Jadi ya kalau misalnya kalian suka video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.